Tang, tang, ambil material. Boleh gak? Ah, boleh dong ngomong. Apaan? Karung. Ah, itu Mau saya Robby. Siap, Bang. Kebetulan ini rumah Abang sendiri ya? Ini rumah mertua. Rumah mertua ya. Rumah mertua. Pas saya lagi di sini juga. Iya. Itu kan. Jadi kejadian kebakaran ini antara jam 2:30 pagi tadi gitu kan. Lagi pada tertidur lelap ya? Iya, lagi iya. Pada tertidur gitu kan. Jadi awal sumber api itu ada dari rumah sebelah. Dari rumah sebelah. Katanya konsleting listrik gitu kan, tiba-tiba api sudah besar sampai ke ruang kerja saya di atas sini. Oh, di atas ya, Bang. Kerja saya di atas gitu. Iya. Kan saya melihat dari kaca keluar, saya melihat dari kaca atas kok ada cahaya besar gitu. Saya bangun, saya lihat, wah ternyata api. Langsung saya bangunin anak istri saya. Saya bawa turun, saya bawa ke jalan raya. Udah, setelah saya bawa ke jalan raya, saya balik. Saya hanya cuma bisa ngambil handphone, alat kerja saya, udah. Saya balik lagi, mau naik lagi, api sudah masuk ke... Udah masuk ke sini ya? Sini semua, gitu kan. Ya, sudah, habis. Pemadam kebakaran pas kejadian kira-kira datangnya jam berapa, Pak? Jam 3 kurang lah. Jam 3 kurang ya. Cepat juga. Cepat juga. Ya, mungkin pas 5 menit saya telepon, istri saya telepon, ya 5 menitan lah langsung datang. Nah, Bang, mungkin pas kejadian itu hanya bisa nyelamatin barang yang berharga aja, Bang. Ketika yang berharga lain bisa diselamatin nggak kira-kira, Bang? Pas yang udah nggak ada pikiran, yang paling penting kan saya anak aja, udah. Udah itu aja sih. Iya. Ya, makasih, Bang. Dengan siapa, Bang? Lupa saya lagi tadi. Robby, warga Kampung Johar Baru, melaporkan dari rumahnya yang terbakar.